penyakit fotokeratitis. Penyakit fotokeratitis memang terdengar begitu asing, tetapi cukup banyak orang yang menderita penyakit ini. Fotokeratitis ini merupakan kerusakan kornea mata yang terbakar dikarenakan paparan sinar matahari atau sinar UV yang terlalu sering. Efek dari penyakit ini, Anda akan merasakan sakit seperti terbakar pada area mata dan tidak nyaman untuk melihat. Gejala fotokeratitis. Beberapa gejala dari fotokeratitis mungkin bisa terjadi sebagai berikut. Perubahan warna mata menjadi merah, terasa sakit mulai dari yang sedang hingga yang parah. Keluarnya air mata yang berlebihan, lebih sensitif terhadap cahaya, mata rasanya seperti ada kotoran di dalamnya, dan penglihatan menjadi buram. Jika beberapa gejala tersebut mulai menyerang, maka segera periksakan ke dokter agar mendapatkan penanganan dan konsultasikan gejala yang Anda rasakan. Penyebab fotokeratitis. Penyakit fotokeratitis disebabkan oleh radiasi sinar UV yang terlalu berlebihan pada kornea mata. Radiasi sinar UV bisa didapatkan dari beberapa hal seperti berikut. Pantulan sinar matahari dari air ataupun dari salju, lampu pada mesin tanning, petir jarak dekat, flash pada kamera, peralatan las listrik, lampu halogen, menatap gerhana matahari tanpa pelindung mata, dan menatap matahari secara langsung. Beberapa penyebab dari fotokeratitis tersebut kadang masih sering kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saja, melihat lampu halogen, flash kamera, dan beberapa di antaranya. Pengobatan fotokeratitis. Dokter akan memberikan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan obat. Biasanya, obat yang akan digunakan adalah obat pereda nyeri dan obat tetes mata untuk mencegah infeksi semakin berlanjut. Setelah itu, Anda harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah kornea mata sudah ada perkembangan. Biasanya, pemeriksaan akan dilakukan 24 sampai 48 jam setelah diobati. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.